Ceritakanlah tentang kawah canda di muka, tentang lembaga yang tak putus mencetak generasi dunia, tentang institusi yang paham ilmu dan alam agar serta. Universitas Negeri Ibarat Torokun antara pemerintah Kabupaten Jumus dengan Universitas Negeri Semarang. Sebelum pengesahan MOU, berikut akan dibacakan naskah kerjasama antara pemerintah Kabupaten Kudus dengan Universitas Negeri Semarang. Letak kesepahaman Kabupaten Kudus dengan Universitas Negeri Semarang nomor 4122 garing UN 37 garing DR garing 2014 bawah ini. 1. Haji Mustofa SEMM, Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemerintah Kabupaten Kudus mengadakan kerjasama dalam rangka pengembangan kompetensi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta membina hubungan kelembagaan antara pihak pertama dan pihak kedua dalam melaksanakan fungsi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Usaha terus menerus untuk menjadi unitas konservasi bertaraf internasional.
internasional atau yang disebut dalam berbagai istilah World Class University. Yang pengelolaan di UNES ini dilakukan dengan tiga model, yaitu model sehat, unggul, dan sejahtera. Saya hormati beliau, Bapak Rektor UNES, beliau Bapak Profesor Dr. Fathur Rahman, beserta seluruh pimpinan yang hadir pada kesempatan ini, baik pembantu rektor, para direktur, juga staf ahli, serta rekan-rekan dari pemerintah daerah Kabupaten Kudus. Baru S2, jadi saya harus berdiri, tidak mengurangi rasa hormat. Sehingga kali ini, Bapak-Ibu sekalian, kami mendapat kesepakatan undangan untuk bisa melaksanakan MOU ini dalam format salah satu kehormatan buat kami, dan kami bisa membawa rekan-rekan kami, para pimpinan SKPD, ini bisa hadir. Barangkali ada sebagian kecil yang bernostalgia untuk nengok kampus lama gitu, karena juga para alumni-alumni dari UNES juga banyak, namanya tiga terus. Sehingga kali ini untuk forum kerjasamanya dalam permasalahan kesempatan bahwa kami ini punya cita-cita bahwa Kudus menuju Indonesia. Nah ini, jadi saya harus makur dulu, tapi kalau tadi dari UNES sudah mengatakan dan menyampaikan tidak kenal, tidak saya. Jajan yang foto Pak Mustafa, jajan ini kok dilimangin, nanti daripada mereka curiga orang SKPD. Ada apa ini Pak Mustafa kok ke UNES itu? Nah ini saya tunjukkan bahwa kami dari Kudus ingin menuju ke Indonesia. Artinya apa? Bahwa program-program yang telah kami lansir dari pemerintah Kabupaten Kudus yang selama ini barangkali sudah mulai berjalan dengan baik, tapi kurang intelek, kurang ilmiah. Nah ini saya harus bergabung dan saya harus masuk di kalangan kampus. Sehingga saya mohon Bapak Ibu sekalian, tolong bantu kami, sempurnakan kami. Kami semua di pemerintah Kudus yang akan bekerja. Begitu saya mendengar tadi bahwa kampus ini adalah kampus hijau yang luar biasa, IT yang luar biasa, saya tercengang. Baru kali ini saya ini muter di Gunung Padi ini sudah 15 tahun. Ya. Kalau saya satu-satunya teman-teman di SKPD nanti bisa langsung mengembangkan. Kalau tadi Profesor mengatakan bahwa ini sudah dua kali, karena ya prinsipnya kami hanya satu, kami ini sudah tua, jadi bupati sudah di atas 50 tahun. Berarti yang merasa dosa bahwa karena tua tidak akan memberi kesempatan yang kedua kali. Dan mudah-mudahan kesempatan yang baik ini semuanya bisa kami jalankan. Baik, berkunci bagaimana membangun Republik ini, saya akan mulai dari Kudus bahwa kita harus sadar bahwa kita ini adalah harus ada perbaikan SDM. Ini yang saya matur sejak awal kepada Pak Rektor, bahwa SDM ini adalah kata kuncinya. Kenapa saya katakan itu? Bahwa budaya, kebiasaan di lingkungan pemerintahan, di lingkungan pemerintahan, yang karena saya berlatar belakang bukan dari birokrasi, saya dari swasta, ini untuk menyesuaikan itu, kalau kita tidak akan segera kita tangani dan belum menemukan, ini sangat amat lambat. Maka pengembangan kompetensi peningkatan kualitas SDM ini betul-betul saya harapkan. Sehingga harapan saya nanti dari masing-masing SKPD yang kami bawa, saya serahkan sepenuhnya pada Pak Rektor biar langsung merosok kepada para pimpinan lembaga yang ada untuk penanganan ini. Jadi hari ini saya minta Bapak Ibu nanti yang terkait dari SKPD lanjut jasa saya izinkan sampai besok pun boleh kalau diunes. Ini kami untuk pengabdian masyarakat dan juga pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lingkungan hidup. Kalau UNES tadi udah tingkat dunia, kita ini bolak-balik kan hanya dapat adik buah salam-salaman dari Presiden Pak Luton. Ya, ya tiap tahun kan paling hanya setiap kebersihan-kebersihan, udah besok datang mas, kita ini dapat adik murah. Ini yang terpenting. Baik dari sisi pendidikan, kesehatan, pertanian, lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan ekonomi kerakyatan. Kami, basis kita adalah ekonomi kerakyatan. Lanjut, Mas Bisa. Bidang pendidikan, faktanya, bahwa kenapa saya menetapkan wajib belajar 12 tahun. Karena APK SMP Tuntas Paripurna sudah 104%. Ini fakta yang ada di Kudus.
sehingga saya menetap itu. Jadi mohon maaf kalau hari ini saya menginjakkan kaki saya di UNES, rasanya juga tidak salah karena saya katakan bahwa klaim untuk wajib belajar 12 tahun itu bukan lahir di tingkat nasional tapi dari Kudus, Pak. Dan saya bayangnya tadi, pantesan saya punya ide ini, ternyata mahasiswa dari Kudus banyak juga di UNES gitu. Kan ribuan, maka nanti kita kembangkan SBU, Super Business Unit Kampus. Ini yang nanti akan kami rancang untuk tahap kedua, Pak. Sehingga nanti bagaimana pengembangan-pengembangan ini yang akan bisa kita lakukan. Yang kedua adalah potensi pembangunan SDM, pengadaan pegawai, fit and proper test, yang selama ini menjadi problem bahwa setiap ada seleksi pegawai, betapa ricuhnya, betapa rancunya yang selama ini dari Menpan, ini yang selalu dikatakan bahwa akhirnya semua bupati wali kota itu diminta untuk menandatangani surat tanggung jawab mutlak. Tapi 15 juta ini bagaimana jadi rumah yang sehat? PLN saya datangi, tolong nanti disambungkan dengan listrik gratis. Ini salah satu upaya kami. Nah, ternyata ketika kita lakukan itu, betapa warga kita, bangsa kita, orang-orang kita ini yang ada di daerah itu, dengan ditebung seperti itu, rumah rata-rata pembangunan ini bisa menghasilkan 75 juta dan menjadi rumah yang bagus. Sampai seisi-isinya, saya iur tempat tidur, Pak. Saya iur meja kursi, Pak. Saya belikan radio, Pak, untuk mbok ini. Kasihan dia. Saya belikan TV. Tapi tolong besok Pak Bupati kalau peresmian harus datang untuk suruh pintanya sama buka pintunya. Ya harus dilakukan gitu aja. Dan itu terus menerus dari tahun ke tahun, alhamdulillah. Dan betapa luar biasanya kalau ini nanti tadi yang disampaikan oleh Pak Rektor bahwa CSR, saya bisa bagaimana Bank Jateng sebagai banknya Jawa Tengah yang mempunyai keuntungan triliunan, pemerintah daerah menjadi pemegang saham. Ketika Bapak Presiden harus saya tanya, kapan dibahas keluarga CSR untuk masyarakat? Bisa enggak? Berapa yang harus kau lakukan? BNI misalkan, yang mendapatkan manfaat untuk kita, uang banda yang ratusan miliar ditaruh di situ dengan jasa giro yang hanya sekian persen misalkan. Ini kalau kita hitung semua, kita tidak usah bagaimana untuk mengeluarkan CSR itu, saya rasa semuanya bisa diberdayakan. Tapi di sebelah kanan ruangan ini, monggo Bapak Ibu kami silakan. Belakang aku lagi bagus.